Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya bukan saja kita yang datang di tempat ini diberkati Tuhan. Apabila kita menyapa Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, saudara pun di rumah masing-masing sediakan waktu yang terbaik, masuk di dalam kamar, kunci pintu saudara, sehingga fokus saudara tidak dipecahkan oleh apapun juga. Dan saudara bisa mendengar suara Tuhan lebih deras lagi, karena ketika kita memuji Tuhan, Dia bertakhta di atas puji-pujian, dan Dia siap bukan saja memberkati, tapi mengayomi kita, menyembuhkan kita, menyapa kita, dan memberikan arahan-arahan yang luar biasa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha adil, bukan saja Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, tapi Dia adalah Allah yang maha adil. Dia mau mengenal kehidupan kita semua manusia, dalam duka ataupun dalam suka, siapapun kita tidak dibeda-bedakan. Dia ingin supaya kita memiliki kehidupan. Apakah resep kehidupan untuk keluar dari rasa duka itu? Karena banyak orang kalau sudah berduka ataupun tersakiti, atau karena sedang sakit, baik karena Omikron atau apapun juga, semua tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, berarti dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cara-cara yang terbaik sehingga segala ketakutan bisa diatasi dengan efektif. Saudara, salah satu caranya untuk menangani semua persoalan-persoalan secara efektif itu adalah minum perjamuan kudus. Jadi kalau saudara sedang sulit untuk minum perjamuan kudus karena mungkin karantina, negatif atau close contact ataupun positif Omikron, jangan segan-segan telepon kita, nanti kita antarkan ya teman-teman saudara atau tetangga atau orang-orang dekat saudara dalam gereja yang membutuhkan. Bisa saudara sampaikan kepada kami sehingga kami menyediakan. Dan Tuhan itu menolong bukan saja orang-orang yang datang di gereja waktu hari Minggu lalu, tetapi saudara juga pasti akan ditolong. Ingat, Allah kita adalah Allah yang maha adil. Siapapun saudara, besar, kecil, tua, muda, anak-anak, Tuhan pasti akan menolong. Itu sebabnya kalau kesaksian demi kesaksian kita dengarkan, saudara pun pasti akan tertolong. Ada orang waktu hari Minggu datang lemas, pusing, mual-mual karena vertigonya kambuh, tetapi Tuhan tolong dia. Dia tes tetap negatif, tetapi apa yang membuat vertigo itu bisa tenang, mendapat kekuatan, kesembuhan? Ketika dia minum perjamuan kudus, dia rasakan Tuhan menjamah dia dan kekuatan Allah turun. Itu luar biasa. Saya pun pernah ditolong Tuhan waktu sakit seperti beberapa waktu lalu saya sudah saksikan. Tapi saya percaya bukan saja kita, tapi semua yang mau percaya Tuhan dan minum perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh percaya, menghormati Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas hidup saudara. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, saya bacakan demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Puji nama Tuhan. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Kita tinggal bersyukur dan menggunakan segala fasilitas yang Dia berikan. Mari kita puji-puji Dia, kita sembah Dia, karena ketika kita menyembah Dia, Dia senang sekali dan bertahta, artinya duduk diam di antara kita, di atas puji-pujian. Tinggikan Dia dalam pujian, yuk. Thank you for the cross, Lord. Love.
Bye.
besar. Kami memuji kebesar, arahkan hati kita kepada-Nya. Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, pemilik segalanya, kami bangga mengenal Engkau, Yesus. Lewat Yesus kami mengenal Allah Bapa dan Roh Kudus.
bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebajikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, Engkau yang mengenal hati setiap kami, Tuhan, bagaimana kami mengasihi Engkau. Kami mau bertambah-tambah kasih kami kepada-Mu. Tolong Tuhan, curahkan kuasa-Mu, urapan kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan semangat lebih banyak orang lagi datang mengasihi Tuhan, mempersembahkan syukur, pujian, penyembahan, bahkan doa-doa syafaat. Oh Tuhan, kami tahu Engkau mengenal setiap mereka yang sedang menderita sakit jantung, sakit di telinga, di mata, ataupun di leher. Jamah hancurkan semua kuasa penyakit itu. Taruh tangan saudara di tempat-tempat yang sakit. Katakan oleh biru Yesus, dalam nama Yesus, semua sakit pergi, pemulihan terjadi. Turunkan kesembuhan, miliki iman Tuhan yang memindahkan gunung. Gunung persoalan besar kecil semua akan lenyap di dalam nama Yesus. Semua sakit yang membuat orang stres, depresi, kanker, ataupun yang sakit stroke, yang sakit Parkinson, leukemia, kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus. Bebaskan Tuhan untuk mengalami kesembuhan total, kesembuhan dalam hal-hal yang lain, termasuk yang di hati, yang sakit diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan juga yang sakit apa-apa yang lain, termasuk yang sakit tulang, otot-otot. Oh Tuhan, cara ajaib untuk menyembuhkan semua penyakit Tuhan sudah pikul di kayu salib semua, sehingga semua yang sakit sudah bisa mengalami kesembuhan karena iman sebiji sesame bisa memindahkan gunung. Persoalan apapun juga termasuk sakit penyakit. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu itu ajaib, tak pernah berubah kesetiaan-Mu. Terimalah hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami, sehingga tidak ada satupun yang hidup tanpa pengertian. Semua memiliki tujuan seperti yang Engkau miliki Bapa, rencana-Mu ajaib. Bantu kami terus bisa bersyukur. Mari bersyukur.
Yesus sertaku.
kepada Amen. Kepada umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Amen. Kami mau mengucap syukur, ya Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini, ya Tuhan, untuk menyembah pujian-pujian, untuk menyenangkan hatimu, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap terima kasih, ya Tuhan. Oh Yesus. Kalau bukan karena Engkau, kami bisa datang di tempat ini. Engkau lah yang mengangkat kami, ya Tuhan. Amen. Engkau lah yang menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap waktu, setiap detik, setiap apapun yang kami lakukan, Engkaulah. Ya. Kami serahkan segala kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan hatimu, ya Tuhan. Dan mau mengucap syukur juga, ya Tuhan. Dan kami mau berdoa, ya Tuhan, kepada-Mu untuk keluarga kami yang ada di Indonesia, anak cucu kami, adik-adik kami, ya Tuhan. Kami mohon seperti Engkau mengangkat kami dari anak-Mu, ya Tuhan. Tolong mereka, Tuhan. Tolong mereka, Tuhan. Angkat mereka, Tuhan. Biar berdaya, Tuhan. Salamu, ya Tuhan. Biar Engkau yang menyelamatkan keluarga kami. Dan cucu kami yang bersama kami di sini, ya Tuhan. Dedem, Tuhan. Engkau sentuh, ya Tuhan. Engkau sentuh, Tuhan. Berdaya kami, ya Tuhan. Ini doa kami, ya Tuhan. Aku mohon. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberi kehidupan kami sehari-hari. Kami diberi kesehatan, kekuatan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami serahkan kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Biar semua pemimpin-pemimpinnya takut pada Engkau, ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk di tempat ini, di Tuhan, yang melanda ini, Tuhan. Biar hilangkan segera semua ini, ya Tuhan. Biar semua bebas dari segala ancaman-ancaman yang begitu menakutkan, ya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala apapun yang kami mintakan, Engkau pasti Tuhan dengarkan suara kami dan keluhan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu itu, ya Tuhan, yang selalu memimpin kami untuk doa sepakat Tuhan. Urapi dia Tuhan, berkati dia di dalam kesehatannya, di dalam segala apapun, ya Tuhan. Engkau lah yang akan curahkan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan. Tuhan bagi, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa biar urapi dia Tuhan yang sepenuhnya, ya Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka apapun. Kami mau mengucap syukur juga Tuhan untuk Pak Mur dan sekeluarga, ya Tuhan. Biar dia apapun yang lagi dideritanya saat ini, Tuhan, Engkau lah yang menandatangani, Tuhan. Engkau lah yang akan menguatkan dia, ya Tuhan. Beri kekuatan atau beri kesabaran, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami habis doa sepagi ini, kami mau pulang ke rumah masing-masing, ya Bapak. Beri aku keselamatan sampai di rumah masing-masing. Terima kasih, kami mengharapkan doa syukur pada-Mu dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Semakin hari, semakin
curahkan dalam setiap kehidupan kami. Selama kami berdoa baik yang di rumah masing-masing, kami percaya curahan kuasa Allah Roh Kudus telah dicurahkan merata bagi setiap kami yang sungguh-sungguh merindukan, haus akan Engkau, lapar akan Engkau, disirami dengan segala kebaikan Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami, segala penyakit dilalukan, segala cobaan diberikan kemenangan, segala jalan-Mu dibukakan, bahkan setiap permohonan-permohonan doa apapun bentuknya Tuhan, baik yang sudah diucapkan maupun yang masih dalam pikiran di hati, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati kami, itu Engkau telah sediakan bagi orang yang kasih Tuhan. Kami percaya dapat, pasti dapat, itu sebabnya Tuhan kami mau bangga dan bersyukur atas segala anugerah-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah, menghancurkan segala kekuatan, ilmu-ilmu gaib, kuasa si jahat, roh-roh jahat, dan semua penghulu di udara dan pengikutnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan kami semua dari jahat, jauhkan dari segala serangan balik, hancurkan segala kuasa iblis yang mau mengawal, mengintip, bahkan apapun yang mau menjatuhkan, kami patahkan kuasanya. Darah Yesus sucikan. Berikan roh hikmat, roh takut akan Allah, protection Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik bangsa ini, kota ini, bahkan juga gereja ini, bangsa Indonesia, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Tuhan, Engkau yang berkata, semua pemimpin Engkau yang merestuinya. Tolong Tuhan, berikan roh takut akan Allah, berikan hikmat, berikan belas kasihan, hancurkan semua roh kekejaman. Sampai terjadi timbul perang, hentikan Tuhan sebelum waktunya tiba, supaya tidak banyak orang dibinasakan. Darah Yesus sucikan. Buat semua orang mengerti dan mendengar, berseru nama Yesus supaya diselamatkan. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan bagi mereka yang teraniaya, yang berada di dalam kesulitan, mara bahaya, bahkan di dalam gempa ataupun banjir, supaya Tuhan juga berikan ketenangan, berikan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu ajaib menolong supaya semua yang terkena virus juga, baik virus Omikron maupun lain-lainnya, dijauh, bisa segera diselesaikan dan sembuh di dalam nama Yesus. Yang panas badannya, yang menggigil, yang lemas, yang takut, yang susah, bahkan yang matanya merah, supaya Tuhan jamah semua, hancurkan semua sakitnya. Darah Yesus sucikan, bebaskan semua Tuhan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Berkati pelayanan kami, berkati orang-orang yang dilayani, supaya semuanya memiliki kekuatan ekstra untuk terus setia sampai pada Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, berkati perjalanan pulang kami ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat, biar berkat damai sejahtera Allah turun menyertai setiap kehidupan saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa.